Hello guys, selamat Hari Raya. Hari ini kita pergi ke Stadium Nikas Sabah lawan Selangor FC. Awal kita datang, kita tengok budak-budak Ultras. Diorang ada kordio, so cuaca pun okey. Sedap, kita dengar apa abang ni cakap. Macam mana okey bang? Okey bang. Bos, ini hari Sabah menang. Berapa? 1-0 lah. Sabah mesti menang. Kasih 2-0 lah. 2-1 Jo. 2-1 Jo. 2-1 Jo. So, diorang pun confident yang Sabah akan menang, dapat kasih habis body. Kita lawan Selangor ni, banyak cerita kita lawan Selangor. Susah betul kita mau menang lawan Selangor ni. Budak-budak Ultra Sale lah. Dengar-dengar macam 3 bas. Selamat datang ke Kota Kinabalu. Hai bos. Mantap bos. Ini bos. Aku pun masuklah pergi dalam dan aku tengok di bahagian PD zone ni ramai ya. So, awal jam 5.30 petang diorang sudah masuk dalam. Oh, brother ni bawa makanan macam pada piknik. Steady bang, steady. So, kita interview lah beberapa saya orang. Saya mengharapkan game yang terbaik lah untuk Sabah FC dan mengharapkan supaya agar Sabah FC bermain dengan baik dan beroleh kemenangan lah. Okay bang, kalau kita tengok game-game kita lawan Selangor bang, Selangor ni boleh kira macam kita punya body lah Selangor ni. Ya betul. So, abang dah risau kan? Kalau ikut pengalaman yang sebelum-sebelum ni, di tempat kita pun kita pernah tewas kan? Tapi tidak mustahil lah. Pada kali ini kita dibarisi dengan pemain yang terbaik lah daripada tim Sabah. Rasanya kita mampu lah untuk mengatasi. Mantap bang. Kurang-kurangnya 2-1 lah. 2-1 bang. Untuk abang ni kita tanya dia pasal 12. Komen sikit bang. Yang ini ngam juga ni macam EPL. Macam EPL sebelum ada yang kalau EPL kan mesti dia bagi apa? Apa baru nak cakap ni? Info-info sebelum mula kan. Jadi siapa yang injet, siapa yang tidak kan. Macamnya contohnya Amri Yahya ni, Golden Boy dari Tanjung Karang ke Kota Kinabalu. Ini kena yang tidak tahu dong bilang ramai cakap Amri dari Sendakan. Iya, betul juga kan. Harap-harap sampailah. Ini pula abang ni, dia tengok bola lama sudah dari tahun 79 lagi. Kita tanya dia. Kalau tahun-tahun dia Selangor ni jangan kita menang. Kadang-kadang 0-0, 2-1, 2-0. Tapi ini tahun 2003 ini kemungkinan lebih saya ini kita menang lah ini. Ini malam ah? Malam kita menang. Kalau lawan 1-0 boleh lah. Kamu tengok memang steady kan abang ni kan? Ni adik-adik kita ramailah penyokong, bersemangat betul dorang. Betul-betul semangat. Betul-betul semangat kan? So aku jalan di bawah, aku jumpa brother ni. Dia ni orang mana? Woi, pun ada dia ni orang mana sebenarnya? Dari Tulupin bos. Hah? Dari Tulupin. Mantap. So macam mana malam ni kau tengok? Macam seri. Seri ya? Bola sepola. Woi, kau jadi Selangor? Orang Selangor. Oh, ini siapa? Ini siapa kan? Okey bro. Okey bos. Apa tadi? Bola. Bola is bola. Bola is bola. So bola pun sudah mau start. Aku duduk kali ni tempat lain sikit dekat dengan Adnan di tengah-tengah guys. Game malam tu memang kita all out sampailah kita dapat penalti. Kamu tengok Sadil. Bila Sadil tendang je, celebration kita memang gila-gila je. Enjoy guys, enjoy. Part yang aku paling suka bila Adnan announce siapa penjaring gol. Kamu tengok ini belakang tabir dia guys. Macam mana dia buat. Tergantung oleh pemain memakai jersey bernombor 67. Pertama separuh masa pertama kita mendahului 1-0. Sempatlah jalan-jalan di bawah ni kita bertegur sapa dengan kita punya fans-fans yang sangat sporting. Steady lah kamu orang semua ni. Adik tu steady deh. Bersambung separuh masa kedua, Selangor dapat gol penyamaan. Tapi kita dapat gol pendahuluan, Badrul Bahtiar. Gol! Tengok CEO kita, happy semua guys. Goal!
diizinkan oleh pemain memakai jersey bernomor 7. Inilah bayang keseronokan yang kita akan rasa kalau kita turun stadium Ligas kan. Kena-kena lagi menang. Memang semua orang pun happy. You all memang terbaik malam tu guys. Ini adalah momen paling crucial sepanjang game ni. Kita tengok masa tambahan dia macam tidak pandai habis. Ha, tapi last-last kita menang juga 2-1. Nan, apa kau cakap Nan? Malam ini kita punya malam luar biasa untuk Sabah. Ini Liga Seluruh kita. Tidak mundur, tidak menyerah. Tetap berjuang ke titik sandar. Malam ini menang berkala. Setia menunggu bertahun namanya. Terima kasih pemain ketua semua. Selamat Hari Raya. Alright, so tamat perlawanan, aku pun turun bawah, join the team, celebrate bersama fans. Inilah wajah-wajah yang sentiasa hadir memberi sokongan ke Stadium Ligas. Terima kasih kamu semua, memang awesome. Kita jumpa lagi next game, guys. Bagus hari ini, Mas Adil. Ui, Badrul. I love you, Badrul. Go, Rhinos. Selamat subscribe, jangan lupa. Mainan yang mantap malam ini, syukurlah kita menang untuk Sabah sendiri. Tanya. Mantap Sabah, 2-1. Penangsi malam ini dengan yang minggu lepas, malam ini lebih baik. Sebab pertahanan dan penyerang yang begitu mantap. Sabah FC! Sabah FC, boys! Sabah FC, boys! Luas, So, tonight game, we win 2-1 versus Selangor. After so many years, 2018, last time we win. So, what do you want to comment about this game? Obviously, it's a big win for the league, big 3 points. But it's very important that we had so many fans here tonight. So, thank you so much for coming, and hopefully, next game Terengganu can be the same. All right, thank you. All right, thank you. Thank you.